Dalam rangka memperingati Reuni Akbar Alumni Universitas Brawijaya, kali ini pihak panitia Reuni Alumni mengadakan banyak agenda kegiatan. Salah satunya adalah Festival Kuliner, Ganti Oli Gratis, serta Festival Band Kampus Brawijaya. Acara yang mendapatkan respon positif dari masyarakat di lingkungan UB ini pun diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Muhammad Bisri. Nama saya Arif Bekti, selaku Ketua Panitia Reuni Akbar Alumni Universitas Brawijaya. Ya, jadi sebetulnya reuni ini agenda tahunan, cuman biasanya kan diadakan di Jakarta. Nah, tahun ini spesial, Pak Rektor itu minta agar acara ini di Malang. Sehingga kita ngambil tema itu Ngalup Ngalam Brawijaya untuk Indonesia. Jadi itu. Nah, agenda sendiri kita ada 3 fokus kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan untuk masyarakat, untuk alma mater, dan yang ketiga untuk alumni. Jadi gitu. Untuk alumni sendiri datangnya, mereka diundang ke sini untuk atas seperti apa? Untuk kegiatan kegiatan? Oh iya, pasti kita undang. Jadi kita itu sudah banyak melakukan undangan ya. Kita kampanye di media sosial, Facebook dan sebagainya udah sekitar 3 bulan. Jadi kita banyak melakukan undangan pada reuni alumni-alumni itu datang ke Malang, ngalup ngalam gitu kan. Lihat kampus yang sangat beda sekali dengan zaman kita kuliah. Lalu kita juga udah siapkan rangkaian acaranya mulai dari kegiatan-kegiatan sosial ganti oli, lalu ada festival kuliner, lalu juga hari Jumat itu sudah ada namanya Rembuk Nasional, temanya kita ambil membangun dan membiayai infrastruktur Indonesia. Setelah itu hari Sabtu itu temanya sport dan kumpul-kumpul. Jadi pagi itu ada kegiatan sepeda sehat, lalu ada kegiatan golf bagi alumni yang hobinya main golf. Siangnya itu ada parade band alumni dan malamnya ada reuni malam akrab reuni akbar. Kemudian untuk kerja yang adanya ganti oli, kemudian ada standar kuliner seperti ini, Pak, ini kerjasama dari tim reuni akbar Brawijaya dengan pihak mana? Iya, jadi kita terima kasih ya. Memang banyak sekali yang sudah support kita dalam acara kita, dalam keterkaitan sponsorship gitu kan. Ada dari Pertamina, khususnya kalau untuk ganti oli itu kan ada Pertamina Lubrikan. Lalu sponsorship yang lain tuh dari banyak sekali, dari PP, Telkom, Wijaya Karya, Waskita Karya, Bank Mandiri, Bank BNI, Utama Karya, Angkasa Pura 2, lalu ada Jasa Tirta, ada Bukit Asam, ada Dahana, ada PT. Wah, cukup banyak. Saya harus lihat listnya gitu. Tapi kita mengucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan acara ini. Sehingga harapan kita itu kemarin kan bikin acara reuni ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi setelah kegiatan reuni itu ada imbal baliknya, yaitu saat ini yang kita fokuskan adalah membangun beasiswa Brawijaya. Jadi kita harapkan dari panitia kepanitiaan reuni ini ada sumbangan dana kepada IKA, nantinya kita serahkan kepada IKA untuk membangun beasiswa Brawijaya itu. Ya. Kalau untuk diadakannya reuni ini, ada yang ganti oli dan sebagainya, tujuannya atau goalsnya sendiri, Pak, untuk social reunion atau hanya party reuni saja? Ini untuk masyarakat, Mas, ya. Tujuannya. Ganti oli ini kita buat gratis untuk siapa? Untuk masyarakat. Festival kuliner ini kita juga nggak membebani tenannya ya, karena UKM itu biayanya dapat dikatakan hanya biaya untuk operasional listrik dan sebagainya. Kita juga udah memberikan banyak subsidi, voucher gratis dan sebagainya, biar ramai ke sini, tenannya juga sukses. Jadi biaya yang dia keluarkan itu tertutupi dan dapat margin keuntungan di sana dari kegiatan ini. Jadi fokus kita bukan untuk happy-happy, bukan untuk party-party, tapi kita untuk masyarakat. Kita berikan kontribusi kepada masyarakat, kepada alma mater, dan juga kepada alumni. Dan nantinya setelah kegiatan ini, fokus kepada membangun beasiswa Brawijaya untuk adik-adik mahasiswa UB.